Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel atau official untuk sobat tani semua yang baru saja bergabung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel atau official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk sobat tani semuanya yang sudah terus berada di channel atau official. Pada siang hari ini, seperti biasa, kita melakukan aktivitas di perkebunan kopi. Bagaimana dengan sobat tani semuanya? Apakah sama kegiatannya? Masih berputar di perkebunan kopi dengan rutinitas yang sobat tani lakukan. Dan pada video kali ini kita akan mereview daripada jenis klon Banglan. Kalau di sini di daerah Ulu Belu, jenis klon yang ada di hadapan sobat tani semua ini adalah jenis klon Banglan. Orang menyebutnya di sini adalah jenis klon Banglan. Nah, ini dari penampakan daripada jenis klon Banglannya. Dari buah itu relatif kecil, dan untuk buah di tahun ini cukup sangat kurang. Namun kalau kita perhatikan di bakal buahnya, ini tentunya akan ada harapan di tahun yang akan datang. Ciri daripada jenis klon Banglan ini, kalau sobat tani perhatikan, buahnya itu relatif kecil, lebih kecil daripada klon Tugusari, dan ini bijinya pun sudah otomatis kecil juga, seperti kopi lancuran. Ini jenis kopi Banglan. Dari daun sama, dari batangnya juga sama dengan jenis klon yang lainnya. Namun ini perbedaan dari jenis kopi yang lain, untuk tunas-tunas yang keluar itu condong ke bawah, jadi tidak memakan tempat. Tapi untuk buahnya itu kecil, berbeda dengan Linggapura yang relatif jauh lebih besar. Nah, ini untuk bakal buah di jenis klon Banglan untuk tahun musim yang akan datang. Kalau dilihat dari bakal buahnya, insya Allah akan mantap surantap untuk jenis Banglan ini. Hampir relatif bakal buahnya untuk semua jenis kopi robusta di Ulu Belu, kalau dilihat dari bakal buahnya akan bagus. Tapi tidak tahu kalau nanti akan terjadi perubahan iklim, apakah masih sama atau akan berubah. Nanti kita akan pantau terus. Nah, seperti ini kondisi buah daripada jenis klon Banglan ini, teman-teman. Apakah sama? Jadi tempat sobat tani semuanya, jenis klon yang seperti ini merupakan jenis klon Banglan atau ada nama yang lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini kondisi siang hari, cuaca cukup panas, terik sekali di perkebunan. Dan ini kondisi sekeliling perkebunannya di kawasan Ulu Belu, tepatnya berada di Lupuk Bandung, Pekon Lusemong. Dan ini kondisi perkebunannya, luas 4 hektar, pernah menghasilkan kira-kira 18 ton. Namun itu di tahun 2000, sekitar 2017-an. Dan untuk di tahun 2023 ini hasilnya sangat-sangat kurang sekali. Dan ini di depan teman, seperti yang sudah disampaikan tadi, adalah jenis klon Banglan. Jika memang di tempat saudara namanya sama atau namanya ada nama yang lain, silahkan saja tulis di kolom komentar. Untuk karakteristiknya, ya, dapat dilihat sendiri, memiliki buah kecil, daun relatif hampir sama dengan jenis kopi yang lain. Untuk bakal buahnya cukup mantap untuk di tahun 2023. Nah, ini bakal buah. Jika teman-teman ingin memperhatikan lebih,
dekat. Dan kebetulan ini stekannya dua ya. Yang samping ini tugu sari, ini masih kecil. Kalau yang ini banglan. Nah, demikian untuk review jenis kemang banglan di perkebunan. Jika sobat tani memiliki saran-saran, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.